Aduh, ngantuk. Ngantuk ya? Habis makan mie. Ini babat spesial. Is, jadi abis. Iya. Ya, sekarang mau ke hotel. Mau istirahat dulu ya, Nisa. Habis itu mau tidur, nanti malam makan lagi. Wisata kuliner lagi. Menikmati sejumlah kuliner khas Purwokerto pada hari pertama kedatangan mereka, hasrat Syahrini dan Loli untuk mencoba kuliner lainnya nyatanya masih menggebu-gebu. Hari kedua berada di Purwokerto, Syahrini dan Loli kembali mendatangi sejumlah tempat untuk mencicipi kuliner khas salah satu daerah di Jawa Tengah ini. Bahkan keduanya terlihat begitu kompak saat meracik soto ayam yang terletak di Jalan Bang, yang menjadi makanan favorit masyarakat Purwokerto. Ini udah nyampe nih di soto ayam Jalan Bang. Aku mau racik sendiri. Ya, mau bikin soto. Aku bikin soto. Ini udah ada lontong. Kasih toge. Segini ya, Mas? Terserah aku kan? Iya, terserah. Oh, terserah aku. Kalau umumnya separuh, Mbak, ya. Oh, terus ini, kasih ini. Soun ya? Iya. Terus pakai ini? Iya, Mbak. Ini bumbu kacang. Kacangnya kacang. Kacangnya kelihatan. Oh, maaf. Loli pakai toge, udah kita pakai ini terus pakai ini. Mbak, ini kok aneh ya sotonya pakai kacang? Iya, kalau di Jawa biasanya pakai santan. Di sini pakai kacang. Oh. Tapi selera pakai kacang belum. Pakai kacang beda. Oh, ya, ini panjang kali ini langsung pakai ayam. Ayam itu ya. Nih, kayak gini pemirsa, sweet. Pemirsa, ini adalah soto Bang racikan Syahrini dan Lolita. Ala Syahrini ini ada yang kering-keringnya. Yuk kita ke sana makan. Mam, tapi itu dong. Itu ada di sana. Hasrat Syahrini dan Aurel untuk berwisata kuliner bersama di Purwokerto belum berakhir sampai situ saja. Usai menikmati soto racikan mereka sendiri, keduanya langsung menuju tempat makan lainnya yang juga menyajikan citra rasa lezat bagi perjalanan wisata kuliner mereka di Purwokerto. Mbak yang lain belum ya? Enak gak sih? Gimana? Enak. Coba aku rasain. Asam manis belum ya? Iya. Gimana rasanya? Enak banget loh. Selama ini makan soto? Pernah. Iya, rasanya apa? Sotonya tuh rasanya beda sama soto yang lain. Ini ada toge-togenya kesukaannya Mas Anang. Dia kesukaannya Pupi. Pilih lintas.